Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat media yang sabar menanti dan bersama dengan saya pada petang ini adalah dua adun daripada PAS, itu yang berhormat Fadil Ustaz Akmal Kamarudin yang juga merupakan setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Perak, dan yang berhormat Ustaz Khalil Yahya yang juga merupakan timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Perak, dan turut bersama dengan kita adalah barisan harian timbalan Suruhjaya tu Fadil Ustaz Misbahul Munir, dan juga Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Perak. Jadi hari ini adalah kita bagi Perak PAS Negeri dan tiga orang adun PAS Negeri Perak. Itu yang pertama, kita menyatakan bahawa PAS Negeri Perak ini sentiasa menjunjung tinggi institusi Kesultanan Negeri Perak Darul Ridwan, dan kita menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Muhibuddin Shah Sultan Adlan Shah Al-Maghfurullah. Maka kamilah, saya Haji Razman bin Zahid Zakaria, itu Muhammad Akmal bin Kamarudin, dan juga Khalil Yahya, dengan ini, dengan rendah hati, dengan rendah diri, menzahirkan permohonan ampun kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah Al-Maghfurullah di atas kekhilafan tidak mengadap sebagaimana yang dititahkan ke bawah duli kepada kami bertiga pada hari Selasa, Disember 2020 jam 3 petang yang lalu. Sehubungan dengan itu, PAS Negeri Perak akan mengutuskan surat bagi menyatakan mengzahirkan permohonan keampunan untuk kami. So, sekian, terima kasih. Okay. Yang kata surat yang viral, kata Presiden ada surat kepada Kampung ada betul ke atau belum? Ya, betul, insyaAllah. So, itulah. Okay, okay. Tak ada lagi soalan. Okay. InsyaAllah, ni salinan ni ada. Salinan ni, terus ambil sekali ya. Salinan ni, boleh tengok. Cuma tarikh ni belakang ni, Rabu tu, Selasa tu. Rabu tu ubah kepada hari Selasa. Okay. Okey, macam ya. Okey. Untuk kedudukan Expo di Perak ni, waktu lepas adakah dibincangkan, sudah dibincangkan ataupun macam mana? Yang tu nanti sudah ada buat media tak apa. Yang betul lah, yang tu dah ada dengan Menteri Besar lah, insyaAllah. Ini kita fokus permohonan ampun lah pada tuan. Okey, terima kasih. Insya ada masa kita jumpa lagi lah. Okey, Allahumma. Okey, terima kasih. Petang juga kita hantar, insyaAllah. Ya, petang juga kita hantar. Tunggu daripada tunggu jawapan daripada istana. Tak tahu lagi, insyaAllah. Surat dah sampai, kita itu pihak istana lah. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Ni ada kan? Ah, ni ada. Okay.